Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan melakukan praktikum asam basa. Adapun tujuan kami melakukan praktikum ini untuk mempelajari sifat asam basa dan menentukan pH asam. Alat dan bahan: air sabun, air kapur, air garam, air jeruk nipis, soda, cuka, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, kertas universal, buah naga, kunyit, dan daun pandan. Langkah pertama, masukkan kertas lakmus merah dan biru secara bersamaan ke dalam larutan. Kemudian masukkan kertas universal untuk menentukan pH dan letakkan di kertas agar lebih mudah untuk membedakannya. Ini hasil dari indikator buatan. Masukkan buah naga ke dalam larutan dan aduk sampai merata. Masukkan pandan ke dalam larutan yang lain dan aduk sampai merata. Masukkan juga kunyit ke dalam larutan yang lain dan aduk sampai merata. Dan ini hasil dari perubahan warna yang disebabkan oleh indikator alami, yaitu buah naga, pandan, dan kunyit.